cara menggabungkan video yang bisu dengan narasi dari WhatsApp. Langkah pertama, kita buka KineMaster-nya. KineMaster. Kemudian kita klik ini, klik tanda plus. Kita pilih yang 16 banding 9. Terus semua omongan dari objek itu kita tulis nih di notepad. Tadi objek berkata festival literasi sekolah jenjang SMP tingkat Kota Depok tahun 2020. Semua yang diomongkan kita ketik di notepad kayak gini. Lalu kita minimize. Ini kita besarkan biar kelihatan. Langkah pertama, kita buka ini videonya. Nah, ini awalnya videonya bisu, tidak ada suara. Jadi hanya handphone yang berjalan begitu membuat video. Jadi ini bulistinya belum bersuara. Terus bulistinya membuat rekaman di WhatsApp dengan suara. Nah, kita masukkan sekarang suaranya. Klik audio. Klik album. Kita cari musik ya, kalau nggak salah tadi di musik atau di mana nih, kita cari terus atau di sini mungkin, coba yang ini, klik tanda plus. Nah, format media tidak didukung. Ini maksudnya kalau rekaman, kalau rekaman dari WhatsApp yang kita dikirim ke kita, itu suara ini ditolak. Ini ditolak oleh KineMaster karena filenya bukan MP3. Terus kita cari lagi. Nah, ini yang sudah dikonvert menggunakan MP3 video. Klik di sini. Klik tanda plus. Nah, kalau sekarang mau tuh. Ya. Lalu kita checklist. Kita klik. Nah, kata-kata ini, kata-kata yang ada di handphone ini, yang ini harus kita bantu dengan teks biar nanti pemirsa tahu apa yang diomongkan. Klik tanda plus. Kita berhenti dulu. Terus ini, nah, video dengan suara ini panjangan suara. Bagaimana cara mengatasinya ini? Ini kita seperti ini. Ini kita capture. Ini kita capture, nanti kita taruh di sini. Klik tanda ini. Lalu tangkap dan simpan. Nah, itu adanya di sini. Kita tambahkan di sini ya. Klik media, klik capture. Klik di sini. Tuh. Ini kurang panjang, di sini kan. Nah, sama. Udah sama. Ini bisa juga kita... tadi kita checklist dulu. Ini kita cropping dulu.
Oh, kalau di lapisan atas itu kita nggak bisa mengcrop. Yang bisa dicrop itu di lapisan kedua. Jadi di lapisan pertama tidak bisa dicrop baik video maupun gambar. Demikian juga yang green screen tidak bisa ditaruh di lapisan pertama. Tidak bisa dihapus kain hijaunya. Jadi kalau membuat untuk kalau misalnya gambar mau diedit, mau di cropping, itu harus ditaruh di lapisan ngambilnya. Di sini nih, bukan dari sini gitu ya. Udah, kita balik lagi ke sini. Terus semua omongan ini kita dengerin, terus kita ketik di notepad nih, kayak gini tuh, kayak gini. Nah, festival literasi sekolah, kita klik kanan, copy, kita minimize, kemudian klik lapisan, kita klik teks ya, kita kontrol V. Nah, festival literasi sekolah, klik. Nah, kita taruh di sini. Ini jangan kepanjangan, nanti kelewat. Set seperti ini. Kita checklist dulu. Kita majukan, kita play. Jadi teks ini harus sama dengan suara. Festival literasi sekolah. Nah, ini masih kepanjangan. Kita pendekin lagi. Segini kira-kira. Checklist lagi, ini kita kemarikan, kita play lagi. Nah, jenjang SMP-nya ada di sini, kira-kira nanti. Kita klik lagi notepad ya. Jenjang SMP tingkat Kota Depok di blog. Klik kanan, copy, minimize. Ini kita klik lagi lapisan, klik tanda teks, Ctrl V. V ya, V. Nah, lalu kita klik pilih. Tuh, kita kebawahkan, jangan sampai ngalingin muka. Jenjang SMP tingkat Kota Depok, ini kepanjangan. Kita checklist dulu. Kira-kira di sini. Kita mainkan dulu. Dari awal. Biar pas. Nah, ini kurang panjang berarti sedikit. Kita panjangkan sedikit, kira-kira di sini ya. Lalu kita checklist, lalu di checklist kalau bisa ngapa-ngapain. Nah, kita main. Nah, tahun itu dari sini, tahun. Nih, garisnya untuk start. Kita klik lagi notepad-nya. Tahun 2020-nya di blok, klik kanan, copy, minimize. Kemudian kita klik lapisan, kita klik yang ini, kita kontrol V, TV, pilih. Nah, ini kepanjangan, kita ginikan, ais. Nah, kira-kira segini, checklist dulu, jangan lupa. Kita geser kemari, klik play. Nah, tahun 2020-nya kurang panjang, sedikit aja, tambahin ke sini. Nah, ininya tulisannya ke bawah kan. Kita checklist, kita mundurkan. Ya, kita play. Sebentar. Kita play. Festival literasi sekolah jenjang SMP tingkat Kota Depok tahun 2020. Nah, tahun 2020. Ini kurang mundur aja dikit. Nah, segini. Checklist. Kemudian kita play. Nah, diselenggarakan itu dari sini nih. Nah, garisnya. Klik lapis. Ini dulu. Cari tulisan diselenggarakannya. Diselenggarakan oleh. Klik kanan, copy, minimize. Ini lapisan, kini teks, Ctrl V. Nah, diselenggarakan oleh, klik pilih. Nah, ini kita kesinikan. Pendek aja. Checklist, jangan lupa, kita mundurkan, kita play. Diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok.
Nah, oleh Dinas Pendidikan Kota Depok. Ini kita klik dulu biar muncul, biar ini kita taruh di bawah. Nah, di sini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan kira-kira di sini. Geser ya, pelan-pelan. Kita klik di sini. Ini kita klik aja dulu satu. Dinas Pendidikan Kota Depok di blok. Klik kanan, copy, minimize. Ini lapisan, klik huruf T, Ctrl V. Ctrl V. Jadi tulisan ini menguatkan suara, apalagi orang yang kurang pendengaran, nanti dia bacanya ini gitu. Kalau bikin video tuh sebisa mungkin emang begini sih. Jadi ada suara, ada juga teks ya, untuk orang-orang yang tidak punya pendengaran gitu. Bukan tidak punya pendengaran, pendengarannya terganggu. Nah, ini kita mundurkan lagi, harus selalu dimundurkan untuk di-play untuk mengukur ketepatan panjangnya huruf. Nah, ini kepanjangan di sininya kita mundurkan di sini kira-kira. Terus ini kita kemarikan bertempatnya. Kita checklist dulu ya. Di sini kira-kira nih. Bertempat. Kita klik notepad-nya. Bertempat di SMP Negeri 5 Depok di blok. Di kanan copy minimize. Lalu kita klik lapisan, kita pilih teks. Ctrl V. Ctrl V. Kita klik pilih. Nah, kita blok, mundurkan ke sini. Lalu kita checklist. Kita coba. Nah, kepanjangan. Ini kepanjangan kira-kira segini. Sebentar, kita checklist dulu. Kita mundurkan, kita play. Bertempat. Pada tanggalnya di sini. Pada tanggalnya di sini. Pada tanggal. Kita klik lagi notepad-nya. Pada tanggal 16 September 2020. Klik di blok dulu, klik kanan, copy. Minimize. Klik lapisan, klik T. Ctrl V. Nah, kayak gitu. Klik pilih. Ini kita mundurkan karena terlalu panjang mungkin. Nanti bisa dimaju, mundurkan. Kita klik dulu di sini. Kita play. Play ya. Nah, ini bawahkan, ini kurang panjang kira-kira kayak gitu, di checklist dulu jangan lupa, ini di play kemari, kita klik play. Nah, ini kan ada tulisan, ada tahunnya, kita lupa ngetik nih tadi. Nah, klik dulu tag-nya, ini harusnya September tahun 2020, kita klik di sini, ada gambar keyboard. Nah, di sini ada tulisan tahun. Tahun. Oh, hurufnya huruf kecil. Tahun. Kasih jarak. 2020, pilih. Tahun 2020. Nah, kita play dulu. Jangan lupa, kita mundurkan dulu dikit. Kita play, apakah sudah sama. Ini checklist dulu, jangan lupa. Kita kemarikan, kita play. Nah, saya di sini kan, ini tadi, ini sejajar dengan ini tuh ada arsiran, ini menandakan suara udah mulai sini ya. Notepad dibuka. Ada saya Listiawati di blok, klik kanan copy, minimize, kemudian lapisan, klik T, Ctrl V. Jadi pengulangan-pengulangan, dengan sering kita melakukan pengulangan-pengulangan, nanti akan tenget sendiri. Tenget.
bahasa Betawi itu ya. Nah, kita kira-kira begini checklist ininya, kita mundurkan dulu. Nah, ini kira-kira sini ya, kita majukan apakah udah pas apa belum. Kita mundurkan, kita play. 20. Saya Listiawati, koordinator panitia. Saya Listiawati, diklik dulu ininya, kita mundurkan ke bawah. Oh, kita taruh ke bawah maksudnya, kita tarik. Ini kita kemarikan, kita checklist dulu. Kita kemarikan, kita play. Play. Nah, tahun 2020-nya kurang panjang nih ternyata di sini. Sini nih. Nah, di sini segera checklist lagi kita mundurkan. Coba kita lihat. Pada tanggal 16 September tahun 2020. Saya Listiawati. Nah, sayanya kurang di sini dikit. Nah, kira-kira kayak gini, di blok lagi di checklist. Kita klik di sini. Koordinator panitia, kira-kira di sini mulainya, ini di sini nih. Ingat ini adalah capture karena tadi videonya kalah panjang dengan suara. Caranya tadi ini di capture ya, sehingga dia sama aja orang nggak penonton ya, kita tipu sedikit begitu ya. Nah, ini kita klik lagi di sini, kita kemarikan koordinator panitia, klik kanan copy, ini minimize. Ini kita lapisan, klik teks, kita Control V, koordinator panitia, klik pilih. Nah, kita kebawahkan, ini kepanjangan, kita kira-kira di sini, kita checklist, lalu kita kesinikan lagi, klik play. Kita klik play ya, play. Saya Listiawati, koordinator panitia. FLS 2. Ini kita mundurkan sedikit. Ya, ini. Ini kita sambungkan juga nggak apa-apa. Checklist dulu. Nah, di sini ada kata-kata terakhir di sini. Klik notepad-nya. Ini FLS 2020-nya di blok. Klik kanan, copy. Minimize, kemudian lapisan, klik T, Control V. Nah, FLS 2020, klik pilih. Tuh, ini kita samain panjangnya. Kira-kira segini. Kita klik checklist, coba kita mundurkan, kita play. Apakah sudah sama antara suara dengan teks? Saya Listiawati, koordinator panitia. FLS 2020. Nah, ini kurang ke bawah. Pastikan literasi sekolah tidak. Ini kita kemarikan dulu. Tadi yang ini tulisannya masih di atas, kita kebawahkan. Sini nih. Nah, gitu. Kita checklist. Terus kita geser, kita geser. Kita geser lagi, kita play. Pastikan literasi sekolah tingkat SMP tingkat Kota Depok tahun 2020 diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok bertempat di SMP Negeri 5 Depok pada tanggal 16 September tahun 2020. Saya Listiawati, koordinator panitia FLS 2020. Nah, udah sempurna tuh. Iya. Kita berhenti dulu dah. Kita berhenti dulu. Ini belum kasih judul nih. Ini kita bikin judul sini. Judul harus ada latar belakang, ngambilnya jangan dari lapisan, tapi dari sini, dari media. Klik media, terus kita latar belakang nih, misalnya tulisannya, backgroundnya warna apa. Misalnya warna, yang ini dah yang gelap. Nah, tuh. Mau berapa panjang? Mau misalnya segini panjangnya. Checklist, ini kita mundurkan nih. Nih, kita play dulu. Dia masih kosong, belum ada teks. Nah, ini kita mundurkan dulu di sini. Ini kita kasih tag yang tadi aja yang di notepad, kita copy, ini play. Ini kita blok nih semua, set ke sini.
klik kanan, copy, minimize, ini lapisan, klik, klik T, Ctrl V, Ctrl V. Nah, terus seperti itu. Nah, kita periksa nanti apakah tulisannya udah benar apa belum. Ini kasih jarak 2020 tahun. Nah, kita lihat aja dulu. Kita lihat dulu. Nah, ini tulisannya terlalu lebar. Kita kecilkan di sini. Sini ya. Nah, di sini nih. Nah, ini ada 2020 nolnya ada di sini. Nah, ini bagaimana cara ngeditnya? Ini ada klik dulu di sininya. Ini ada gambar keyboard. Klik di sini, kita scroll tuh. Pada tanggal 16 September 2020. Pada tanggal 16 September, ini kita klik sini. Kita enter. 2000, ini kita hapus dulu yang ininya. 2020. Saya Listiawati, ini ada jarak, enggak ada jarak, kita kasih jarak. Koordinator panitia, ini kasih jarak lagi. PLS 2020. Terus kita lihat lagi diselenggarakan oleh, nah ini ada jarak harusnya. Kasih jarak. Diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok. Bertempat di SMP Negeri 5 Depok. Pada tanggal 16 September 2020. Saya Listiawati. Ini kita kasih jarak juga nggak apa-apa. Koordinator panitia. Ini kasih jarak lagi, di enter gitu. Nah, coba kita pilih. Bagus nggak tampilannya? Nah, kayak gini. Coba kita klik yang ini. Ya. Mau huruf yang mana? Misal noto, serif, bold, checklist. Tuh. Lalu membesarkan di sini. Ini kepanjangan Dinas Pendidikan Kota Depok. Dinas Pendidikan Kota Depok bertempatnya kita Dinas Pendidikan Kota Depok. Ini kita enter nih. Enter biar enggak ini. Kita pilih dulu. Nah, kayak gitu. Ini kita besarkan. Kayak gitu. Diselenggarakan oleh dinas. Ini belum kokopi semua sebetulnya tadi. Lupa ngopinya nih. Kita klik di sini. Kita checklist ini. Kita ulangi lagi aja. Blok. Klik kanan. Copy. Kita minimize. Ini. Kita klik di sini. Oh, ini ada festival literasi sekolah, ini ada ini, kita kasih jarak dulu, dia jadi nggak kebaca. Festival literasi sekolah, enter, jenjang SMP, tingkat Kota Depok, ini belum ada jarak, kasih jarak tahun 2000, di BEX, 2020, diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok, bertempat di SMP Negeri 5, bertempat di SMP Negeri 5 Depok. Coba kita lihat. Nah, pada tanggal 16 September 2020, ini tadi bertempat di SMP Negeri 5 Depok, Dinas Pendidikan. Ini tulisannya kepotong, ini kita hapus aja dah. Tulisannya kepotong, ini kita klik di sini dulu. Kita klik di sini, kita enter aja ke bawah. Kita klik pilih. Festival Literasi Sekolah, tuh ada, udah. Festival Literasi Sekolah, jenjang SMP, tingkat Kota Depok tahun 2020. Nah, kayak gini. Kalau bisa di sini ada gambar listiknya nih. Nah, kita checklist dulu. Ini kita sinikan dulu.
kita klik. Ini kita klik lapisan ya, kita klik lapisan di sini, lapisan, klik media. Nah ini ada capture, klik di sini, klik. Nah kalau dia ada di lapisan, dia bisa dipangkas tuh. Ini yang hitamnya biar nggak kena, biar hilang. Ini juga sama. Ini kita kemarikan, ini juga kita kesinikan. Klik checklist. Tuh. Nah, ini nutupin teks. Supaya nggak nutupin teks, kita pangkas dulu, ini masih ada itemnya. Kita klik di sini, checklist. Supaya gambar ini nggak nutupin teks, ini ada pilihan di sini nih, titik tiga. Klik di sini, mundurkan. Tuh, kayak gini. Mundurkan. Pilih di sini. Atau kita kecilkan boleh sini ya, kecil aja ini, kita di sini nih tuh, kita checklist ini kan masih kosong nih di atas, dalam desain komposisinya kurang bagus nih, harus ada isi nih ya, kita copy lagi nih yang ini klik titik di sini, duplikat tuh, duplikat, jadi kita klik duplikat. Duplicate di sini, ini kalau bisa yang ada ke sana biar ada variasi, klik di sini ya, klik di sini, lalu klik di sini, nah tuh, klik checklist, ini numpuk tadi, sini, ini sini nih. Ya, kita checklist. Terus tag-nya coba kita kasih animasi, animasi masuk. Misalnya putar searah jarum jam. Nah, misalnya gitu, atau slide down. Nah, slide down aja dah. Klik checklist. Kemudian gambar yang ini animasi masuknya pop. Nah, misalnya kayak gitu. Sedangkan yang ininya animasi masuknya geser ke kanan misalnya. Nah, kayak gitu. Udah tinggal di tambahkan musik nih. Nah, judul harus ada musik intro kalau bisa. Ini kita panjangin ya, biar panjangnya sama dengan background. Ini juga sama, kita panjangkan. Supaya sama dengan background. Kurang panjang tadi, ini. Nah, gitu. Kita cek di sini. Ini kita tambahkan musik di sini nih, musik pengiring, musik background bukan pengiring. Nah, di sini. Nah, klik audio. Kemudian di sini ada album mungkin. Mana nih? Folder. Ini apa? Dengan album lah, album audio. Kita cari dulu foldernya, folder nih coba. Nah ini kalau udah cocok diklik tanda plus. Nah sini, ini dia musik untuk judul. Kita geser ke sini, kita potong nih sampai sini. Nah, segini. Klik yang ininya. Cari gambar gunting. Bawahin. Pangkas. Pangkas ke kanan, biar yang kanannya hilang. Pangkas ke kanan. Nah, coba kita play. Play. Bentar, kita play dulu. Kita play ya. Klik play. Nah, suara Bu Listi ini bisa dibesarkan, klik di sini. Ini ada tanda speaker. Kalau kita nolkan, hilang tuh suaranya. Nggak ada suara nih, bisu ya. Tuh, nggak ada.
Gak ada suara. Jadi ini kita klik di sini, ya audionya ini kita tambahkan ke sini biar nyaring suaranya, biar kedengeran. Klik play. Festival literasi sekolah. Itu ada bisik-bisik di ruangan, apakah kita mau hilangkan atau gimana terserah, mengganggu atau tidak. Kalau misalnya mau menghilangkan, klik di sini. Lalu klik di sini, ininya di nolkan. Tuh. Jadi yang terdengar nanti suara Bulisti aja. Coba nih kita play ya. Klik play. Festival Literasi Sekolah Jenjang SMP Tingkat Kota Depok. Sekarang yang terdengar hanya suara Bulisti. Kalau misalnya misalnya videonya mana tadi video ini ya, biar ada suara dikit samar-samar bahwa ada orang gitu. Oh tadi 26% ya, belum 0. Kalau 0 hilang sama sekali. Kalau di sini kira-kira ada lah suasana bahwa ini di ruangan. Kita play lagi. Festival Literasi Sekolah Jenjang SMP. Kalau udah kita tinggal ekspor. Tinggal kita ekspor. Nah. Kalau mau ditambahin musik background, klik di sini. Nanti dia ada sampai ujung sana. Klik ekspor. Klik ekspor. Tunggu sampai 100%. Kita tunggu sampai 100%, sampai video ini selesai. Nanti ukurannya cukup besar, bisa kita convert menggunakan Panda Video Converter. Ini tunggu terus sampai dia 100%. Sampai 100% sebentar lagi nih. Sebentar lagi selesai. Sebentar lagi selesai. Sebentar lagi selesai. Nah, sudah selesai. Kita klik ini back dulu, back lagi. Kita lihat hasilnya ada di galeri folder export ini dia. Nah, ini dia. Kita klik play. Nah, seperti ini. Kita bunyikan Festival Literasi Sekolah Jenjang SMP. Soalnya ya, ini ya. Jadi kita buat landscape. Nah, kita gini. Festival Literasi Sekolah Jenjang SMP. Nanti judulnya di-rename aja, di-rename. Tahun 2020. Diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok, bertempat di SMP Negeri 5 Depok pada tanggal 16 September tahun 2020. Saya Listiawati, Koordinator Panitia FLS 2020. Nah, udah selesai. Ini tinggal di convert. Nah, di convertnya, klik di sini ya, klik di sini. Ini kita convert menggunakan tadi ukurannya lumayan ini. Ukurannya klik coba di sini. Properties nih ukurannya 29 MB. Jadi video yang hanya berdurasi sekian detik, 30 detik ya. 30 detik durasinya sampai 29 MB. Ini kebesaran bagi orang kalau misalnya dikirim ke WhatsApp. Ini kita mundurkan. Coba kita convert menggunakan Panda. Nih ya, Panda nih ya. Klik Panda. Tunggu sebentar. Nah, muncul begini. Klik yang atas nih. Ini abaikan, ini kan iklan ini mah ya. Klik yang ini. Nah, tuh. Nah, ini dia. Klik di sini. Lalu klik berikutnya. Nah, pilih aja berkas kecil. Nah, kalau enggak yang ini dah, berkas medium biar agak bagusan gambarnya. Lebih tajam.
Kalau pengen WhatsApp ya ini kita ini juga coba dulu berkas medium, klik kompres. Panda sedang memperkecil ukuran video sehingga kalau nanti dikirim ke orang, orang akan senang mendownloadnya. Tapi kalau misalnya ukurannya sangat besar, orang malas mendownloadnya. Ini sedang dikerjakan. Ya, silakan aja diinstal itu dari Play Store. Panda Video Converter, luar biasa ini. Sudah 59%, 62%, 63% terus. Kita tunggu sampai 100%. Kita tunggu sampai dia selesai. 84, 86. Sudah hampir selesai. Kita lihat hasilnya tuh. Yang awalnya 29 MB, kini sekarang menjadi 4,5 MB. Kita simpan. Nah, klik OK. Itu nanti ada di galeri, di movie, ada folder nanti, folder Panda. Demikian tutorial hari ini. Selamat mencoba.